Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam kajian tauhid, kajian akidah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahaya kesyirikan serta macam-macam kesyirikan itu apa saja. Mempelajari bahaya syirik ini satu hal yang wajib bagi setiap muslim. Selain dia harus mempelajari jalan-jalan keselamatan, apa saja yang harus dia tempuh, maka seorang muslim pun harus tahu jalan-jalan apa saja yang bisa membuat dia celaka. Di antaranya adalah kesyirikan kepada Allah. Karena orang kalau tidak tahu bahaya sesuatu, tentu dia tidak akan berhati-hati. Jadi kita mempelajari tentang hakikat kesyirikan itu agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Oleh sebab itu, di dalam sebuah hadis dari Huzaifah ibn al-Yaman, beliau berkata, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair." Orang-orang, kata Huzaifah, bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu anisyar." Tetapi aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Untuk apa? Makhafata an yudrikani, karena aku takut keburukan itu menimpa diriku. Nah, jadi kita belajar kesyirikan itu bukan untuk melakukan kesyirikan, bukan. Beda dengan mempelajari tauhid agar kita menjadi seorang muwahhid. Tapi belajar tentang kesyirikan bukan agar kita menjadi musyrik, tetapi agar kita terhindar dari kesyirikan itu. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata, "Innama tankudu urol Islam urwatan-urwatan." Sesungguhnya ikatan keislaman itu akan copot satu demi satu. "Idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Apabila ada seorang muslim yang tumbuh di dalam keislaman, kemudian dia tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Karena faktanya di zaman kita sekarang, banyak orang mengaku Islam, tetapi perkara jahiliyah dia lakukan. Sebab apa? Dampak dari tidak mau mempelajari perkara jahiliyah itu apa saja. Akhirnya dia mengira perkara jahiliyah itu sebuah kebenaran. Terjerumus di dalam perkara-perkara jahiliyah. Dan faktanya di lapangan banyak. Saat ini masih ada orang yang meminta ke kuburan, ya tawasul ke kuburan. Itu kan perkara jahiliyah semua. Ada orang yang bersumpah atas nama Allah, atas nama Rasulullah juga. Bersumpah dengan selain Allah hukumnya apa? Syirik, haram. Tetapi sebagian orang menganggap itu hal yang biasa. Kenapa? Karena tidak belajar. Nah, oleh sebab itu Umar bin Khattab merasa khawatir. Ada orang-orang yang tumbuh di dalam keislaman, tetapi dia tidak mengetahui urusan-urusan jahiliyah sehingga dia terjerumus ke dalam urusan-urusan tersebut. Nah, oleh sebab itu kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapati betapa banyak Al-Quran berbicara tentang bahaya kesyirikan ini. Bahkan di antara tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran itu apa? Menjelaskan tauhid dan juga mewanti-wanti manusia agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, lalu
syirik itu sendiri apa artinya? Secara bahasa para ulama mengatakan syirik itu artinya atas uyah baina syai'aini, menyamakan antara dua hal. Itu syirik. Itu ya, menyamakan di antara dua perkara, itu syirik secara bahasa. Nah, adapun secara syariat, syirik itu memiliki dua makna. Ada yang maknanya umum, ada yang maknanya khusus. Syirik dalam pengertian umumnya, kata para ulama adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus saja untuk Allah. Gitu ya. Dalam hal-hal yang memang itu adalah kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syirik secara umum. Nah, syirik ini terbagi menjadi tiga. Ada syirik di dalam rububiyah, syirik di dalam asma wa sifat, dan syirik di dalam uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan syirik di dalam rububiyah? Yaitu meyakini ada selain Allah yang menciptakan alam semesta, mengatur kehidupan alam semesta, memberikan rejeki, menghidupkan dan mematikan. Kalau orang meyakini ada pemberi rejeki selain Allah, maka dia melakukan syirik di dalam rububiyah. Nah, ini sebagaimana di dalam surat Fatir ayat 3. Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada, kata Allah, pencipta selain Allah? Yarzukukum minas sama, yang memberi rejeki kepada kalian dari langit, wal ardi, dan dari bumi. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia. Fa anna tufakun, lalu bagaimana kalian bisa dipalingkan, bisa ditipu? Kok bisa kalian meyakini ada pemberi rejeki selain Allah? Eta teh ti mana cek Allah teh? Gitu. Tapi faktanya ada. Orang Sunda biasanya kalau dengar surit uncuing burung, tuit 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 tuit, aya naon cenah sok? Ini apa tinggalin. Nanti orang Sunda. Ayah nu maot cina. Padahal tidak ada kaitan antara burung jeng nu maot. Di Arab nu maot unggal poe. Sholat jenazah tiap hari, hampir setiap waktu sholat wajib selesai sholat jenazah. Selama di ditu can pernah ngadangu sirit uncuing. Itu gak ada kaitannya makanya. Di burung-burung saja itu surit uncuing lagi bermain-main kok disalahkan. Kadang-kadang orang melihat sesuatu misalnya ular gitu kan. Ya masuk ke rumah kemudian tatoyur. Wah ini bakal ada bencana atau apa. Yang namanya rizki, nikmat, bencana itu Allah yang mengatur semua. Tapi faktanya masih banyak orang yang menganggap ada pemberi rejeki selain Allah. Menghidupkan, mematikan selain Allah. Itu syirik di dalam rububiyah. Yang kedua, syirik di dalam asma wa sifat. Kita tahu nanti ini dibahas ya dalam pembahasan tersendiri tentang tauhid asma wa sifat. Bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah kan, sifat-sifat yang mulia. Yang kita kenal dengan asmaul husna itu. Maka nama-nama ini gak boleh kita sematkan kepada selain Allah, gak boleh. Ketika kita menyematkan nama-nama ini kepada makhluk, kita syirik di dalam asma wa sifat. Misalnya dulu pernah ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Siapa itu? Musailamah Al-Kazzab gitu kan. Itu digelarinya apa? Ar-Rahman itu. Rahmanul Yamamah. Padahal Ar-Rahman itu salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh disematkan kepada manusia. Makanya antum kalau ngasih nama misalnya, itu gak boleh kasih nama Al-Aziz misalnya. Kenapa? Al-Aziz itu nama Allah. Tapi sematkan sebelumnya jadi Abdul Aziz, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah. Gak boleh antum kasih nama Ar-Rahman misalnya. Siapa namanya? Ar-Rahim. Gak boleh. Nah, nama-nama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang menyamai Allah. Dan tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah,
Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Yang ketiga, syirik di dalam uluhiyah. Yaitu meyakini, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam peribadahan. Nah ini kebanyakan orang-orang musyrik dulu kan syiriknya di sini, di dalam uluhiyah. Karena uluhiyah, peribadahan, seperti melaksanakan sholat, puasa, berdoa, istighosah, menyembelih, bernazar, itu semua hanya untuk Allah. Dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu pengertian syirik secara umum terbagi menjadi apa? Tiga. Nah, yang kedua, makna khusus. Apa yang dimaksud dengan syirik dalam pengertiannya yang khusus? Para ulama mengatakan, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah. Di mana dia meminta kepada tandingan itu, sebagaimana dia meminta kepada Allah. Dia mencintai tandingan itu, sebagaimana dia mencintai Allah. Dia berharap kepada tandingan tersebut sebagaimana dia berharap kepada Allah. Terus seperti itu. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan kalimatus syirki, kalimat syirik yang apabila kita membaca kalimat-kalimat syirik di dalam Al-Qur'an itu maknanya biasanya seperti ini. Gitu ya. Atau di dalam sunnah Nabi biasanya seperti ini maknanya. Nah ini pengertian apa? Pengertian syirik. Lalu apa saja atau ayat apa saja yang berbicara tentang tercelanya kesyirikan di dalam Al-Quran? Oh banyak sekali. Kalau antum membaca dari surat Al-Baqarah sampai Anas, antum akan menemukan celaan-celaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kesyirikan itu. Allah sangat benci dengan syirik. Yang pertama, Allah mengabarkan bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Itu dalam surat apa? An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan ia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dari syirik. Ada juga yang mengartikan dosa-dosa yang derajatnya di bawah apa? Kesyirikan. Nah, maksud tidak diampuni di sini adalah tidak diampuni kalau dia mati dalam keadaan syirik. Dia mati tidak bertobat. Ya kalau bertobat diampuni. Semua dosa diampuni hatta syirik. Asal jangan dibawa mati gitu. Makanya para sahabat Nabi kan banyak yang dulunya syirik, kemudian taubat, diampuni oleh Allah. Tapi ketika dia mati membawa kesyirikan itu, maka inilah yang kemudian akan menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Beda dengan zina. Ada orang zina atau dosa besar selain syirik. Dia mati belum bertaubat. Di akhirat bagaimana? Tahta masyiatillah, kata para ulama. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni, diampuni. Kalau Allah tidak mengampuni, ya diazab. Tetapi diazab pun tidak kekal. Beda dengan syirik. Kalau syirik diazab kekal. Gak pernah masuk ke dalam surga selamanya. Nah itu makna Allah tidak mengampuni. Maksudnya kalau dia mati dan belum taubat terlebih dahulu. Yang berikutnya, Allah mengatakan bahwa kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Tidak ada sesuatu yang zalim melebihi kezaliman syirik. Zalim itu artinya, kata ulama, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Antum punya sepatu harganya 1 juta. Pakai di kaki, tong di kepala.
kopeah ya sanajan murah 100 ribu di kepala. Lamun tibalik, nah make sepatu tena hulu ada hargana ge 1 juta. Kayo ngaji mau make sepatu di dia kan teu pantes. Ari kopeah dijejekan pedah murah. Zolim itu. Kenapa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah orang musyrik itu zolim. Kenapa? Karena dia menempatkan peribadahan bukan kepada yang berhak untuk menerima peribadahan itu. Yang seharusnya ibadah itu milik Allah diberikan kepada selain Allah. Zolim sekali. Dan itu kezoliman yang paling besar. Surat Luqman ayat 13. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Makanya antum yang sudah punya anak, ini nasihat paling besar nih yang harus diberikan sama anak tuh ini. Ya, syirik itu kezaliman yang paling besar. Kamu harus bertauhid gitu. Jangan mikirin makannya saja. Udah makan mah sudah diatur. Ayah jatahna masing-masing. Moal kalaparan insya Allah. Makanya wasiat para nabi ketika mau meninggal itu apa yang ditanyakan kepada anak-anak mereka, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau aku mati, kalian mau menyembah siapa? Karena bisa saja anak-anak kita sekarang menyembah Allah karena kita masih ada. Setelah kita tidak ada, siapa yang menjamin mereka akan terus menyembah Allah? Makanya wasiat Luqman kepada anaknya yang paling utama itu, jangan engkau melakukan apa? Syirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Siapa yang dizalimi dari syirik ini? Dirinya sendiri. Karena Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu tidak zalim kepada siapapun. Tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri gitu. Yang ketiga, dalam Al-Qur'an Allah mengabarkan bahwa syirik itu menghilangkan seluruh amal. Antum sholat puluhan tahun, puasa berpuluh tahun, membaca Al-Qur'an, bahkan sampai haji dan umroh, menghabiskan uang dan perjalanan. Tapi kemudian cek orang Sunda mah capek gawe teka pake. Kenapa? Karena pahala yang kita kumpulkan selama ini hilang begitu saja ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Bisa dilihat dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan rasul-rasul sebelummu, la in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan hilang, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi di antara orang-orang yang merugi. Coba nya bayangkeun urang teh ngaji unggal minggu gitu nya, capek mamacetan, beunghar henteu, da eueuh nu beunghar ku ngaji, beunghar harta, beunghar ilmu mah nya insyaallah. Tapi ari jika akhirat, datang di akhirat culang cileuk teu boga pahala gitu ya. Lihat kesana kemari, pahala saya kemana, kok tidak ada? Ternyata semuanya gugur karena apa? Kesyirikan yang dilakukan. Makanya sangat heran kalau ada orang, apalagi dianggap ustadz, ajengan, kiai, yang kemudian kekeh mempertahankan amalan-amalan apa? Syirik, bahkan diajarkan kepada umatnya. Ini orang-orang seperti ini ingin membimbing umat ke surga atau kemana ini? Ingin mengajak orang kepada Allah atau kepada dirinya sendiri? Karena biasanya orang-orang yang mengajak umatnya pada kesyirikan itu tidak mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada dirinya sendiri. Ada kepentingan di balik itu. Gitu ya, makanya ketika ada dakwah tauhid, merasa terusik, terganggu kepentingannya.
Dan itu bisa kita saksikan ya, ada kasus-kasus tertentu lah. Gitu. Pernah ada satu masjid dibangun tidak boleh gitu kan ya. Direnovasi gak boleh dibangun lagi. Karena merasa kajian-kajian ini menjadi ancaman untuk kepentingan-kepentingan orang-orang seperti ini. Makanya ahlus sunnah itu tegas, syirik ya syirik. Tauhid, tauhid, sunnah-sunnah, bid'ah, bid'ah. Sampaikan kepada umat, terlepas umat mau menerima atau tidak dakwah itu, karena hidayah hanya milik Allah. Tetapi kita harus sampaikan dengan cara yang baik. Yang keempat, ikhwan, kesyirikan itu merupakan penghinaan kepada Rabbul Alamin. Dan menyamakan Allah dengan selain Allah. Itu menghina itu. Ya, Allah yang Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, disamakan dengan makhluknya. Itu penghinaan luar biasa. Ya. Makanya orang-orang seperti ini disebut orang sesat oleh Allah. Baca surat Asy-Syu'ara 96-98. Allah berfirman, qalu wa hum fiha yahtasimun. Mereka berkata dan mereka berselisih di dalam masalah tersebut. Tallah, demi Allah, in kunna la fi dhalalim mubin. Sungguh dulu kita berada di dalam kesesatan. Kenapa? Id nusawwikum bi rabbil alamin. Karena kami telah menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam. Jadi orang-orang musyrik nanti di akhirat mengakui bahwa mereka itu apa? Tersesat ketika di dunia. Aduh, kaduhung orang. Nah gitu tah. Kaduhung. Dulu menjadikan kalian tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata mereka yang dijadikan tandingan itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Bororaah mikiran batur, meren mikiran diri sorangan oge ripuh, hari tama. Ya, makanya setan itu nanti akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Ada di dalam fakana akibatahuma annahuma finnari khalidin, apa dalam Al-Quran itu? Maka akibat dari keduanya itu kata Allah, yang diikuti dan mengikuti, kedua-duanya nanti berada di dalam api neraka. Ya, jadi antum hati-hati nih. Jangan sampai gegabah mengikuti orang itu. Lihat orang itu mengajak antum kemana. Kalau mengajak pada kebaikan, kebenaran, tauhid, ikuti dia. Tapi kalau mengajak kepada selain itu, jangan. Kenapa? Dia tidak akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Dia pun berlepas diri, bingung memikirkan nasibnya sendiri. Nah, lalu apa? Yang kelima, Allah mengabarkan orang yang mati di atas syirik, maka kekal di dalam neraka. Itu surat Al-Ma'idah ayat 72. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya siapa saja yang syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lil zalimina min ansor. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki penolong seorang pun. Nah, apa yang menjadi sebab utama terjerumusnya orang kepada kesyirikan? Maka kita kembali kepada pembahasan yang kemarin. Para ulama mengatakan bahwa sebab utama orang masuk ke dalam kesyirikan itu adalah gulu fi sholihin. Cinta yang berlebih-lebihan, kultus kepada orang-orang soleh. Dan ini bisa kita baca di dalam surat Nuh ayat 23-24. Surat Nuh ayat 23-24. Waqalu, mereka berkata, la tadarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna wadda
wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wada, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasra. Para ulama tafsir diantaranya Ibnu Abbas mengatakan Wada, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasra itu nama orang-orang soleh dari kaumnya Nuh alaihi salam. Ya, kaumnya Nuh alaihi salam. Nah, ini sudah dibahas kemarin ya. Jadi tidak perlu kita baca semuanya karena terlalu panjang pembahasannya. Cuma intinya baik Ibnu Abbas maupun Imam Ibnu Jarir atau Bari mengatakan bahwa ini adalah nama orang-orang soleh yang kemudian dipatungkan. Gitu ya. Yang kemudian apa? Dipatungkan. Nah, patung-patung ini tujuannya untuk apa? Untuk mengenang awalnya. Tujuannya untuk mengenang. Tapi kemudian setelah itu orang yang membangunnya wafat, meninggal. Maka datanglah iblis, kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Dan iblis membisikkan kepada generasi berikutnya bahwa dulu ayah-ayah kalian menyembah patung ini. Maka mereka pun kemudian menyembah dan akhirnya tersesat. Maka Allah pun mengutus Nuh alaihi salam untuk mengajak kaumnya kembali kepada apa ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi syirik di dalam apa? Mahabbah ya. Asyirku fil mahabbah. Ini syirik yang paling pertama terjadi. Nah, kemudian para ulama ikhwan membagi syirik itu kepada dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan asyirkul akbar, syirik besar. Yang kedua asyirku al-asghar, syirik asghar. Nah, syirik akbar ini pengertiannya tadi menjadikan sekutu bagi siapa? Bagi Allah. Di mana dia menyembah sekutu-sekutu tersebut sebagaimana dia menyembah Allah. Jadi antum jangan dikira bahwa orang musyrik itu meninggalkan Allah sama sekali, tidak. Orang musyrik itu masih menyembah kepada Allah. Tapi di satu sisi menyembah kepada selain Allah. Ya, misalnya orang-orang Nasrani kan Tuhannya tiga. Menyembah Tuhan Bapa, tapi juga menyembah Tuhan Anak. Gitu. Nah, jadi jangan dikira orang musyrik itu tidak beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, tapi kemudian menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentu syirik akbar ini, kata para ulama, mengeluarkan seseorang dari keislaman. Artinya murtad. Ya, orang ini murtad. Dan yang pertama, syirik akbar itu mengeluarkan orang dari keislaman. Yang kedua, menghilangkan seluruh apa? Amalnya. Menghilangkan seluruh amalnya. Yang ketiga, kalau dia mati dalam keadaan seperti ini, maka dia kekal di dalam neraka. Itu syirik akbar. Dan azabnya tidak akan pernah diringankan sampai kapanpun. Nah, syirik akbar ini ada empat macam. Yang pertama, syirku dakwah. Artinya berdoa meminta kepada selain Allah. Karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, ud'uni, minta kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengijabahnya. Dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillah falatad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, janganlah kalian meminta seorang pun ke selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Mu'minun 117, antum bisa membaca. Barang siapa yang meminta kepada ilah, dan dia pun meminta kepada Allah, gitu. Jadi dia meminta kepada selain Allah, tapi dia pun meminta kepada Allah. Jadi ke Allah minta, kanu lain pun minta.
la burhana lahu, dan dia tidak punya bukti di dalam hal itu. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Nah, ini yang pertama ikhwan. Ya. Jadi syirik akbar itu syirku dakwah, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua syirku niyah dan irodah, syirik dalam niat dan maksud tujuan. Apa? Menjadikan semua ibadah itu tujuannya dunia. Itu syirik akbar itu. Antum datang ke pengajian karena ingin dunia gitu. Antum sholat tujuannya dunia, puasa tujuannya dunia, apapun yang dilakukan dari kebaikan tujuannya dunia. Kan sekarang banyak orang tahajud hayang beunghar, sholat duha hayang beunghar, puasa hayang peot kan gitu. Dateu kudu diniatkeun ge bakal peot puasa mah, kecuali ke pas buka rewog nyeser peot gitu ya. Sebetulnya orang itu berpuasa nggak usah, ustadz gimana sih? Saya berpuasa tapi niatnya untuk diet juga, nggak usah diniatkan diet, mada itu mah otomatis. Ya, kan namanya juga puasa, nggak makan tanpa niat diet pun sudah diet gitu. Jadi niatnya mah untuk Allah saja. Nanti peotnya otomatis. Ustadz abimana atas puasa teh teu peot wae darawog gitu. Sahur rewog, maghrib rewog. Ciganu, iya weh, nah. Balas dendam. Nepikeun ka comro geus sagede mangkok atuh. Nah, jadi ada orang-orang yang setiap kebaikan, setiap ibadah itu tujuannya dunia. Seperti orang-orang munafik kan seperti itu. Orang munafik itu kebaikan-kebaikannya ya tujuannya dunia. Nah, ini di dalam surat Hud 15-16 dikatakan man kana yuridul hayata dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, nuwafi ilaihim, kami berikan, kata Allah. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka amal-amalnya kami balas dengan dunia itu. Wahum fiha la yubkhasun, dan di dunia itu mereka tidak akan apa? Tidak akan dikurangi. Jadi kalau ada orang yang pengen dunia, Allah berikan dunia itu. Gitu. Tetapi apa? Ulaika allazina laisa lahum fil akhirah ilanna, kata Allah. Tetapi bagi mereka tidak dapat bagian di akhirat kecuali neraka saja. Gitu ya. Jadi jangan suka memperalat agama untuk tujuan-tujuan apa? Dunia. Ada orang-orang yang memperalat ilmu agama untuk dunia. Dengan ilmu agama dia ingin tenar, kan gitu ya. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disebut alim, ulama, apa saja sebutannya. Kemudian dia bangga kalau sudah mencapai itu semua. Makanya orang yang pertama kali masuk neraka itu siapa, kata Nabi? Neraka itu pertama kali dinyalakan untuk siapa? Salah satunya bagi mereka yang mempelajari ilmu agar dipanggil alim, orang berilmu, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kita ini harus introspeksi. Kita bergelut dalam dunia dakwah seperti ini, apa tujuannya? Eksistensi kah? Atau kita betul-betul ingin memperjuangkan agama Allah? Kalau niat kita benar untuk Allah, mau riweuh da dakwah teh. Dakwah itu akan menjadi riweuh, paciweuh ketika sudah terkotori oleh tujuan-tujuan apa? Duniawi. Selalu seperti itu. Matak lamun geus nyampur jeung urusan dunia moal baleg sagalana. Gitu, makanya antum di sini bersihkan dari tujuan-tujuan dunia, keun da dunia mah nuturkeun. Barang siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengikuti dia. Tapi orang mengejar dunia, dunia belum tentu dapat, akhirat apalagi. Karena dunia itu seperti bayang-bayang. Kalau kita kejar, bayangan itu lari. Tapi kalau kita berpaling, dia akan mengejar kita. Eta dunia. Makanya dalam dakwah ini ikhlaskan niat kita. Bahwa tujuan kita itu tidak mencari dunia. Walaupun kalau Allah memberikan dunia kepada kita, tidak akan kita tolak. Rezeki eta. Gitu ya.
Makanya ikhwan, orang yang tujuan amalnya dunia, kata Allah, Allah berikan. Tetapi ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Kemudian gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia ini. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batallah setiap amal yang dulu mereka lakukan ketika di dunia. Nah, itu ya, dan syirik niat ini ikhwan, kata para ulama, daqiqul amri baligul khuturah. Urusannya sangat halus sekali. So, kadang-kadang orang bingung, ieu teh keur Allah atau keur dunia. Orang teh dakwah mengajak kepada Allah atau kepada diri sendiri. Sakapeung sok tipis gitu batasannya itu. Nah, ini setan biasanya bermain dalam ranah ini. Serasa dakwah ini untuk Allah, ternyata kita sedang mengajak orang kepada diri kita apa? Sendiri. Ada yang seperti itu, wallahu a'lam. Ya, namanya juga tipis, teu apalah tuh, manya orang nebak oh si eta tak pasti gitu, belum tentu. Itu ya, belum tentu. Kemudian yang ketiga, syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Barang siapa yang mentaati makhluk di dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, maka dia telah menjadikan makhluk itu sebagai Tuhan, sesembahan selain Allah. Kenapa? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan siapa? Allah. Ada orang menciptakan bid'ah, tata cara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh siapa? Disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ditaati. Itu bisa masuk ke dalam syirku to'ah. Kenapa? Karena yang paling berhak menciptakan tata cara ibadah itu siapa? Allah. Nah, jadi ini hati-hati ini. Kok ada orang yang bertahan di dalam kebid'ahan? Sudah jelas Nabi tidak pernah mensunnahkan. Para sahabatnya tidak mensunnahkan. Dan itu bagian dianggap sebagai sebuah ibadah. Kalau itu ibadah, tentu sahabat lebih dulu melakukan. Tapi kemudian dia bertahan dengan pandangannya, keyakinannya, bahkan mencari-cari pembenaran dari dalil-dalil yang mungkin dalilnya benar, tapi istidlal dan penafsirannya dipaksakan. Setelah itu banyak orang yang mengikuti dia. Hati-hati, jangan-jangan ini masuk kepada syirku to'ah. Gitu, ya. Nah, orang-orang Yahudi, Nasrani, dulu di zaman Nabi, itu menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Itu bisa dibaca dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah berfirman, ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, begitupun mereka menjadikan Isa ibn Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah kecuali agar mereka menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahuwa subhanahu amma yushrikun. Nah, dulu ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Ini sahabat yang gemar berburu. Gitu, jadi kalau ada di sini senang berburu, eta teh aya sunah, na tibah heula. Adi bin Hatim. Tapi Adi bin Hatim mah berburuna menggunakan elang. Sesiga urang kubedil angin. Gitu ya. Kalau Adi bin Hatim itu dengan elang. Nah, dulu beliau itu Nasrani, kemudian memeluk Islam. Ketika mendengar ayat yang tadi, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka itu, orang-orang Nasrani itu, tidak pernah menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan. Tidak disembah gitu. Kami gak menyembah mereka.
Tapi kemudian Nabi berkata, alaysa yuharrimuna ma ahalallah, bukankah para pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Nikah itu halal, diharamkan ke pendeta. Nah, itu ya. Fatuharrimunahu, kemudian kalian ikut-ikutan mengharamkannya. Wayuhilluna ma haramallah, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fatuhillunahu, dan kalian pun ikut-ikutan menghalalkannya. Maka Adi bin Hatim mengatakan, bala, benar ya Rasulullah, seperti itu. Maka Nabi bersabda, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka kepada rahib-rahib mereka itu. Itu makanya antum gak boleh mengharamkan yang halal-halal. Ah, saya mah menginum kopi teh hese sare cenah. Haram kopi mah keur saya. Halal kopi mah. Saya teh kan tukang kopi. Kopi mah halal ngan buat antum teu toyib gitu hungkulnya. Nya siga daging domba, sate domba teh kan halal eta teh. Toyib keur nu sehat mah. Tapi nu darah tinggi halal teu toyib. Lain jadi haram. Kalau kita mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dosa. Bahkan musyrik kita. Kenapa? Karena penghalalan, pengharaman itu hak prerogatif siapa? Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasul pun ketika salah mengharamkan kan ditegur oleh Allah. Rasul pernah menerima madu dari istrinya yang kesekian. Aisyah cemburu dengan istri yang lain. Sampai Rasul bersumpah tidak akan minum madu lagi. Kan ditegur oleh Allah. Lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Kan gitu. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Antum gak boleh. Ah, nikah teh haram. Oh, nikah doi teh haram. Gak boleh. Mengharamkan nikah lagi siapa saja, dosa besar. Karena Allah sudah apa? Menghalalkannya. Gak boleh gitu. Nah, yang berikutnya ikhwan, yang keempat, syirkul mahabbah. Syirik di dalam al-mahabbah, kecintaan. Itu syirik besar. Yaitu bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang beriman, cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun. Nah, yang kedua ikhwan, yang kedua adalah syirik kecil. Gitu ya. Nah, syirik kecil ini bisa menjadi wasilah menuju syirik besar. Kenapa dinamai syirik kecil? Karena memang syariat memandang syirik ini tidak mencapai derajat syirik besar. Dan ini bisa terjadi dengan perbuatan atau ucapan lisan kita. Contohnya riya, ya, ibadah ingin dipuji orang. Atau sum'ah ingin didengar orang. Ibadah yang lain untuk Allah. Tapi suatu hari dia ibadah karena ingin didengar orang, dipuji orang. Maka dia termasuk syirik apa? Kecil, riya. Dan ini diantara yang Nabi khawatirkan atas umatnya. Karena riya ini sangat halus sekali. Apalagi di zaman selfie sekarang ini ya. Setiap orang punya HP, HP-nya ada kamera. Setiap kebaikan teweleh selfie. Pasang status. Ari status nama sih tidak menunjukkan dia teh ingin dipuji, enggak, cuma ya sedang apa menggambarkan kehusyuan ibadah lah. Aduh, cenah ayeuna mah puasa teh meni asa laleuleuh cenakan kitunya. Ditulis di Facebook eta teh. Oh, jadi apa? Batul teh apa? Si ieu mah rajin puasa gitu. Salat malam terasa syahdu kan gitu. Nulis status. Tekau prek melakukan kebaikan, nulis status. Nepikeun ka di Mekah mah aya nu ngadoa kieu. Digigirna teh dipoto ku babaturanna cekrek ya. Kita.
share dina Instagram, oh keur di Mekah si eta teh ayeuna teh. Pikeun kalamun batur nge-like teh atau resep. Mun teu di-like sedih. Kan ayeuna mah sagala riweuh jaman HP teh. Ngepikeun ka aya jelema rudet ku HP gitu nya. Aya nu nelepon kajleng heula ka luhur. Geus beres turun deui kajleng deui ka handap. Nepikeun ka nini-nini ripuh ku HP ayeuna mah. Gitu, pajar CLBK cenah teh. Kade antum, HP itu nikmat dari Allah tapi terkadang jadi bencana juga buat kita. Makanya para ulama mengatakan apa? Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Kalau semuanya harus dilihat orang, mana kebaikan-kebaikan yang kita sembunyikan hanya untuk Allah? Di antara yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti itu orang yang menangis dalam kesendirian karena takut kepada Allah. Kemudian orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya harus ada amalan-amalan yang menjadi rahasia antara kita dan Allah saja, biar orang lain gak tahu. Karena kita beramal bukan untuk orang, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sirik kecil itu ucapan Masya Allah wa syi'ta. Oh ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah ini juga sama. Gitu ya. Dalam sebuah hadis Nabi berkata, janganlah kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan. Jangan. Walakin qulu Masya Allah summa sya'a fulan. Kalau tadi kan pakai wawu ya. Jadi, oh ini alhamdulillah saya sembuh dengan izin Allah dan dokter. Gak boleh itu. Tapi kalau mengatakan saya sembuh dengan izin Allah, kemudian atas jasa dokter itu boleh. Hanya beda wau dan summa. Itu maknanya berbeda di dalam bahasa Arab. Nah. Kemudian yang berikutnya, kalimat laulallah wa fulan. Andai kata tidak ada Allah dan tidak ada si fulan. Nah ini pun sama, syirik. Misalnya, aduh andai kata tidak ada entog ini, misalnya pasti pencuri itu sudah masuk ke rumah. Ngan si entog ngelodokan wae akhirnya terjadi. Jadi kita merasa bahwa entog inilah yang paling berjasa sehingga pencuri tidak masuk ke rumah. Itu syirik, gak boleh. Gitu ya. Nah, tetapi ucapkanlah laulallah, andai kata bukan karena pertolongan apa? Allah. Pastilah pencuri itu sudah masuk ke dalam rumah. Kemudian jasa entog misalnya, atau jasa pasatpam, atau jasa anjing penjaga rumah. Nah gitu. Jangan menggunakan wau, tetapi menggunakan summa. Lalu apa beda antara syirik akbar dengan syirik asgor? Ikhwan, yang terakhir ini pembahasan kita sebelum kita sudahi. Yang pertama, syirik akbar tidak Allah ampuni. Ya. Tidak Allah ampuni kecuali dengan bertobat sebelum apa? Mati. Tetapi syirik asgor kalau terbawa mati maka dia tahta masyiatillah. Cuma sekecil-kecilnya syirik itu tentu hukumannya lebih besar daripada dosa selain syirik. Artinya riya itu lebih besar dosanya daripada zina itu. Hati-hati antum. Karena zina itu tidak mengandung kesyirikan. Tapi riya walaupun kecil mengandung apa? Kesyirikan. Nah, oleh sebab itu walaupun syirik kecil itu berada di bawah kehendak Allah, kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah ampuni, kalau berkehendak mengazab, Allah azab, tapi tidak kekal, tetap saja derajat azabnya lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Yang kedua, syirik besar itu menghilangkan seluruh amal. Tetapi syirik kecil
menghilangkan amalan yang menyertai kesyirikan itu. Kalau antum melakukan syirik besar, semua amal yang antum lakukan dari mulai balig sampai hari ini hilang semua. Tapi kalau riya, hanya menghilangkan ibadah yang ada riyanya saja. Misalnya nih, nanti kita sholat isya riya, cuma sholat isyanya saja ini yang hilang pahalanya itu, yang gugur itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Nah, yang keempat, yang terakhir, syirik akbar itu menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak. Nah, itu ikhwan, konsep kesyirikan dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam pandangan Syiah tentu tidak berlaku hal-hal seperti ini ya. Makanya antum kalau melihat dunia persyiahan gitu, antum akan dapati di antara mereka ada yang meminta ke kuburan, sholat di kuburan, minta berkah ke kuburan, menjadikan kuburan sebagai wasilah. Apalagi kuburan-kuburan yang dianggap sebagai imam-imam mereka itu. Karena mereka punya keyakinan bahwa imam-imam itu bisa mengatur alam semesta. Punya kehususan rububiyah yang tidak dimiliki oleh nabi sekalipun. Jadi konsep kesyirikan yang kita bahas hari ini adalah konsep kesyirikan dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan dengan mempelajari konsep kesyirikan ini kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan bagi siapa saja yang menemukan keluarganya, temannya masih melakukan kesyirikan kepada Allah dalam bentuk apapun, maka segeralah diberitahu. Nah, untuk pembahasan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang kekufuran. Kalau tadi tentang syirik, nah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bahaya kekufuran dan macam-macamnya seperti apa. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.